Berita artis terbaru hari ini, selebgram sekaligus pengusaha bunga, Denise Charyesta baru-baru ini mencurahkan isi hatinya. Ternyata Denise Charyesta curhat ke dokter Richard Lee soal kehamilannya. Blak-blakan Denise Charyesta mengaku jika dirinya telah hamil di luar nikah dari sang mantan yang berinisial JK. Bahkan saat ini kandungan Denise Charyesta hampir memasuki usia 4 bulan. Dia sering telpon aku selama hamil ini, ujar Richard Lee dikutip dari tayangan YouTube akun dokter Richard Lee, MARS. Rupanya selama hamil, Denise Charyesta sering merasa kesepian di malam hari. Dia sering telpon aku jam 4 pagi, nangis dia nggak ada teman, tutur Richard Lee. Ini mau nangis lagi, timpal Denise seraya menghapus air matanya, seolah meragukan kandungan Denise Charyesta. Richard Lee bertanya untuk memastikan sang selebgram tidak berbohong. Dengan tegas Denise menyebut jika kehamilannya tersebut bukanlah rekayasa belaka. Hamil anak siapa? Tanya Richard Lee. Anak dialah, JK. Jawab Denise singkat. Denise juga menyebut jika sebelumnya ia dan JK sudah merencanakan untuk menikah. Namun jalinan cinta keduanya justru kandas saat mengetahui Denise tengah berbadan dua. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.